Oke, brother, balik lagi bersama di channel KBC. Di sini saya akan melihat situasi bagaimana situasi di Pantai Kuta hari ini ya. Tanggalnya tanggal 21 Juli 2021 jam 5:30 sore lebih dikit. Nah, kita melihat bagaimanakah saat PPKM darurat di Bali Selatan ini, yaitu di Pantai Kuta ya, salah satunya. Siapa yang tidak kenal dengan Pantai Kuta Bali ini? Nah, biasanya Pantai Kuta ini selalu ramai sebelum COVID ini melanda di Indonesia ya. Nah, sekarang kita melihat kembali pada masa PPKM darurat, yaitu 21 Juli 2021. Nah, sebenarnya PPKM berakhir tanggal 20 ya, tetapi ada pemerintah yang memutuskan untuk perpanjang sampai 25 Juli. Nah, semoga saja COVID ini bisa berakhir dan PPKM berakhir dalam 25 Juli ini ya. Nah, langsung saja kita melihat Pantai Kuta. Nah, Kecamatan Kuta di sini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Indonesia. Wilayah ini seluas kira-kira 17,52 km, memiliki tempat wisata di Indonesia yang terkenal ya hingga mancanegara, yaitu Pantai Kuta. Terutama lagi yang penggemar olahraga selancar pasti terasing lagi dengan Pantai Kuta ini ya. Selain itu, kawasan ini juga penuh dengan berbagai hotel berbintang, restoran, villa, dan mall. Nah, sekarang kita lihat ya, kalian bisa menyaksikan video ini bahwa warung-warung di samping hotel atau restoran ada yang buka dan ada yang tutup ya. Nah, lihat dari situasi jalan ya, lumayan sepi hari ini 21 Juli 2021 ini ya. Kendaraan ada beberapa lewat dan mobil juga ada beberapa. Nah, kalau warung ini rata-rata semua tutup ya, kalian bisa lihat di sini video ini, rata-rata warung-warung itu semua tutup, kecuali kalau restoran itu ada beberapa buka dan hotel juga ada beberapa buka ya, karena mas ada tamu domestik di sini ya. Nah, jadi beginilah Kuta hari ini selama PPKM darurat 21 Juli ya, jam 5:30 sore. Nah, bagi kalian teman-teman yang tahu tempat-tempat wisatawan di Bali yang ingin saya melihat kondisinya, silahkan kalian komentar di bawah ya, semoga saja saya bisa ke sana melihat kondisi Bali hari ini selama PPKM darurat. Nah, bagi ke teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, silahkan dulu turun ke bawah ya untuk mensupport channel ini supaya bisa berkembang di kedepannya. Dan terima kasih sudah support channel ini, terima kasih sudah subscribe channel ini sampai sekarang. Nah, di sini saya sudah berada di menuju Jalan Kuta ya. Nah, di sini kalian bisa lihat dari segi kendaraan itu ada tapi tidak terlalu padat pada sebelum PPKM ya. Terlihat sepi kembali, padahal sebelum PPKM ini sudah mulai ramai ya, karena ya untuk mancanegara memang belum, tapi untuk domestik itu lumayan untuk ke Kuta ya. Tapi selama PPKM darurat kembali sepi lagi di Kuta ini. Ini kalian bisa lihat ya, di pinggir-pinggir jalan warung-warung semua tutup ya. Semoga pandemi ini segera berakhir ya, supaya Bali cepat pulih, cepat ramai lagi. Nah, di sini sudah berada di tempat bom ya, bom Bali. Di sini restorannya dibuka ya, di samping kiri saya tadi dibuka tapi sepi ya. Nah, di sini sebelah kanan semua tutup, dan minimarket kecil itu dibuka ya. Sebelah kiri di restoran saya di sini tutup ya semuanya.
Oke, di sini kita sudah berada di Pantai Kuta, pintu masuknya ya. Kalian bisa lihat di sini Pantai Kuta masih tutup ya, karena masih ada PPKM darurat dijaga. Inilah situasi jalannya ya, terlihat jalannya lumayan lancar, lancar jaya. Dilihat dari segi pejalan kaki itu sangat tidak ada ya. Kalian bisa lihat. Nah, di sebelah kiri saya di sini ada penjaga sudah ya, polisi mengamankan Pantai Kuta ini. Dan dari segi parkir pun juga terlihat sepi ya teman-teman, kalian bisa lihat. Biasanya parkir di Kuta itu selalu penuh, selalu full ya. Dan saat ini berbeda. Nah, beginilah kondisi Kuta, Pantai Kuta ya, di depan Pantai Kuta tepatnya. Beginilah situasinya, kalian bisa lihat. Di sebelah kanan saya di sini tutup ya, hotel tutup. Dan di sini di sebelah kanan saya di sini ada Beach Walk ya. Ini nggak tahu apa buka atau tidak ya. Rasanya buka tapi tidak boleh berkunjung ya. Ini ada karyawannya di sebelah kanan saya di sini, dan ada pengamanan juga ya seperti polisi. Nah, inilah Beach Walk yang populer ya di Pantai Kuta ini. Terlihat sepi juga karena PPKM darurat ini. Oke, brother, untuk selanjutnya kalian bisa melihat dengan simak ya kondisi Pantai Kuta hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya supaya berkembang. Dan jangan lupa aktifkan juga loncengnya supaya kalian bisa mengetahui video-video menarik terupdate dari channel KBC. Oke, selamat menonton.
Oke, brother, kalian bisa lihat ya dari video ini bahwa kesimpulannya adalah Pantai Kuta ini warung-warung kecil itu tutup ya, dan restoran itu ada yang buka, dan segi jalan itu masih lumayan sepi ya, ada sedikit motor dan mobil di jalanan itu terlihat juga, tapi warungnya tutup. Nah, itulah Kuta menjadi sepi itu karena warung ditutup, hotel ada yang tutup, dan beberapa juga ada yang buka, dan restoran. Nah, ada juga tadi kalian bisa lihat ada sebuah pantai buka, yaitu namanya Pantai Kuta juga, tapi nggak tahu ya Pantai Kuta apa namanya. Tapi kalian bisa lihat tadi itu buka ya pantainya, tadi saya masuk tadi ke pantainya itu dibuka ya, dikasih masuk. Nah, jadi begitulah sedikit tentang situasi Pantai Kuta ya. Next di mana lagi, silahkan komentar di bawah ya, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan sekian dari video saya di kali ini tentang situasi Pantai Kuta. Oke, selamat berjumpa video selanjutnya.